Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Apa yang membuat seorang jatuh cinta pada orang yang sama setiap hari hingga mati? Apakah pernikahan sudah cukup? Lalu mengapa perceraian masih jamak terjadi? Mari kita mulai dengan membahas esensi dari pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, pernikahan adalah sunnahku. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku. Kali lain, beliau SAW juga bersabda, 3/4 dari ibadah adalah pernikahan. Bahkan sang Rasul SAW bersabda pula, sholatnya sepasang suami istri lebih mulia dari 70 kali sholatnya seorang bujangan. Apalagi, menurut beliau SAW, salah satu kematian yang paling menghinakan adalah matinya seorang bujangan. Itulah mengapa Al-Quran menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalizah atau perjanjian yang kokoh. Pernikahan menurut Haidar Bagir adalah surga dunia sekaligus surga akhirat. Dikatakan sebagai surga dunia karena dalamnya sepasang kekasih akan menuai kebahagiaan. Dan dikatakan sebagai surga akhirat karena mulai dari hubungan badan hingga hubungan kasih sayang semuanya ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Murtada Mutahhari menyebut bahwa seksualitas dalam Islam berbeda dengan seksualitas dalam pandangan barat. Bahwa dalam Islam seks bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, melainkan pula kebutuhan reproduksi hingga kebutuhan transendensi. Sama halnya untuk mencapai pintu surga lainnya. Pintu surga pernikahan juga membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang maksimal. Tidak sedikit perselingkuhan, KDRT, perceraian, hingga masalah pernikahan lainnya yang menjadi ujian bagi pasangan suami istri. Down Jelly Trot, seorang psikoterapis dan juga marriage and relationship educator and coach, mengajarkan bahwa terdapat 5 tahap perkawinan. Pertama adalah tahap romantik, nah di mana pasangan sedang mesra-mesranya. Kedua adalah tahap disappointment, di mana pasangan mengalami kekecewaan pada kekurangan dan sikap pasangannya. Ketiga adalah tahap knowledge, di mana pasangan mulai memahami kekurangan dan sikap pasangannya. Keempat adalah tahap transformation, di mana pasangan mulai menerima kekurangan dan sikap pasangannya. Dan tahap terakhir adalah tahap real love, di mana pasangan telah mencintai bahkan mesra pada kekurangan dan sikap pasangannya tersebut. Inilah yang kemudian disebut sebagai cinta sejati. Lalu bagaimana agar kita dapat sampai pada tahap cinta sejati tersebut? Haidar Bagir dalam bukunya Surga Dunia dan Surga Akhirat memberikan 15 kiat-kiat praktis dalam merawat pernikahan. Di antaranya, 1. Lebih banyak memberi, kurangi menuntut. Karena mencintai adalah hal paling etis dalam pernikahan, sementara hasrat ingin dicintai secara berlebih justru berujung pada sikap egois. 2. Bersabarlah pada kekurangan pasangan kita. Bahwa selain Rasulullah SAW dan manusia suci lainnya, maka tidak ada manusia yang sempurna. Jika Anda tidak sempurna, maka janganlah menuntut kesempurnaan pasangan. Alangkah baiknya jika Anda saling menyempurnakan satu sama lain menuju kesempurnaan Tuhan. 3. Jangan membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain, karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cinta sejati adalah tahap di mana Anda mencintai kekurangan pasangan Anda. 4. Sebagai gantinya, pusatkanlah perhatian Anda kepada kebaikan pasangan Anda, mulai dari kebaikan atau keunggulan kecil, apalagi kebaikan atau keunggulan yang besar. 5. Hormatilah dan hargai pasangan Anda, karena sehebat apapun Anda saat ini, dialah yang pertama kali percaya pada apa yang Anda percayai, dialah yang memperjuangkan apa yang Anda perjuangkan. Inilah alasan Rasulullah SAW menjadikan Khadijah alaihissalam sebagai istri terbaiknya, yaitu karena Sayyidah Khadijah alaihissalam adalah yang membantu Rasulullah SAW di saat yang lain meninggalkannya. 6. Hindarkan sejauh mungkin bermain mata dengan perempuan lain. Apalagi dalam era sosial media seperti sekarang ini, berawal dari like Facebook atau explore di Instagram, perselingkuhan bisa terjadi dan menggerogoti perjanjian suci Anda. Nauzubillah min dzalik. Menghabiskan waktu bersama, misalnya menonton TV bersama, membaca buku, menulis, liburan, saling memijat satu sama lain adalah beberapa solusi bagi kejenuhan hubungan. 7. Saling menasihati satu sama lain ketika terjadi kekeliruan, baik dalam urusan internal rumah tangga maupun urusan publik. 8. Tetaplah berpikiran terbuka atau positive thinking pada pasangan Anda. Dengan memupuk kepercayaan pada pasangan yang Anda percaya, mestinya ketidakpercayaan bukanlah masalah yang perlu dibesar-besarkan. 9. Jikapun kekeliruan berujung pada permasalahan, tahanlah amarah Anda dan jadilah yang paling awal dalam memohon maaf. Sebagaimana sabda Rasul SAW bahwa seseorang yang sedang marah berada dalam setengah kegilaan. Meskipun bukan Anda sebab bagi terjadinya permasalahan, jadilah teladan dengan menjadi yang pertama dalam memohon maaf. 10. Tunjukkanlah kasih sayang dan ungkapkanlah rasa cinta. Kasih sayang yang dipendam akan menguburkan kebahagiaan. Begitupun dengan rasa cinta yang dibungkam akan mengaburkan kebahagiaan. 11. Mengucapkan terima kasih pada seluruh kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Ungkapan terima kasih bukan saja menatakan kebahagiaan kepada pemberi kebaikan, melainkan pula menunjukkan kebaikan etika sang penerima kebaikan. 12. Sedapat mungkin, jagalah kebugaran dan penampilan setiap saat. Hal itu dapat dilakukan dengan olahraga, raga, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan, dan melakukan perawatan diri mulai dari aroma tubuh, kesegaran kulit, rambut, dan sebagainya.
Ke-13, ketika sepasang suami istri harus bekerja, maka sewalah asisten rumah tangga demi lancarnya urusan domestik. Sebaiknya istri bekerja dari rumah, atau paling tidak, tidak jauh dari rumah. Ke-14, jika istri merupakan ibu rumah tangga, jangan sepelekan perannya, bahkan menganggapnya sekedar pembantu. Sebagaimana kata Melinda Gates dalam bukunya berjudul The Moment of Life, pekerjaan tak dibayar sang perempuan, seperti memasak, mencuci, membersihkan, merupakan pekerjaan yang sering dianggap remeh dan berdampak pada kekisruhan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir adalah lakukan variasi bercinta dalam hubungan suami istri Anda, selama tidak berhubungan badan saat sang istri sedang menstruasi atau memaksanya melakukan anal seks. Nah, untuk dapat memasuki pintu surga pernikahan atau sampai kepada tahap cinta sejati, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak. Keduanya setara dan memiliki peran penting masing-masing, sebagaimana kata Soekarno dalam bukunya yang berjudul Sarinah. Perempuan dan lelaki ibarat langkah sepasang kaki. Jika satu kaki saja yang berjalan, maka langkah pun akan pincang. Berjalanlah secara seimbang dengan memahami dan mengamalkan fungsi pernikahan, yaitu agar menjadi keluarga yang sakinah atau tentram, mawaddah atau keluasan cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Ketiganya dapat disingkat pada apa yang oleh psikolog sebut sebagai underlying happiness, bahwa apapun permasalahan dalam rumah tangga dapat dilewati dikarenakan adanya fundamen kebahagiaan dalam diri setiap pasangan kepada pasangannya tersebut. Kembali kepada pertanyaan di awal tulisan, apa yang membuat seorang jatuh cinta pada orang yang sama setiap hari hingga mati? Jawabannya adalah sabar dan syukur. Sabar membuat Anda bertahan pada pasangan apapun rintangan internal dan eksternal, sementara syukur membuat Anda menginginkan apa yang sudah Anda dapatkan, yaitu pasangan Anda. Dengan sayap syukur, Anda dapat bersyukur pada setiap masalah yang pada gilirannya membuat Anda terbang lebih tinggi. Dengan sayap sabar, Anda akan dapat bersabar ketika Anda bahkan menerima kebaikan, termasuk kebaikan bahwa pasangan Anda terbang lebih tinggi daripada Anda. Dengan kedua sayap tersebut, semoga Anda dapat terbang bersama menuju kesempurnaan Tuhan. Amin. Ada pertanyaan?